السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. kami yang hadir di tempat ini hamba-hamba yang mengaku pecintamu. Akan tetapi ya Rasulullah, kadang kami tidak punya bukti untuk mengatakan ini semua. Kami hanya pandai berkata mencintaimu ya Rasulullah. Ya Allah, seperti telah engkau mudahkan lidah kami mengucapkan cinta, mudahkan hati kami untuk mencintai ya Allah. Seperti lidah kami mudah untuk mengucapkan kalimat rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, rindukan hati kami ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau yang melihat hati kami, engkau yang merubah-rubah hati kami. Kami saat ini berkumpul ke tempat ini hanya karena kami ingin dikumpulkan kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Wahai kaum muslimin, para kekasih-kekasih Allah, pecinta Rasulullah, semuanya punya bukti. Buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah di pasarmu, buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah di rumahmu, buktikan kalau engkau mencintai Rasulullah dalam urusan pekerjaanmu, buktikan kalau engkau mencinta Rasulullah di saat engkau tidur. Dan sungguh pecinta Rasulullah akan punya bukti-bukti. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mencintai, dan tanda cinta adalah berbuat kebaikan. Atau tanda percintaan dan mencintai adalah berkorban untuk yang dicintainya, rela untuk berkorban untuk yang dicintainya. Lihatlah dan lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka, di antara mereka para sahabat Nabi yang waktu itu Nabi Muhammad berada di perang Uhud. Dia berada di perang Uhud. Zaidina Abu Bakar berperang bersama Rasulullah, Zaidina Umar berperang bersama Rasulullah. Mereka berjauhan, akan tapi mendengar suara bahwasanya Nabi Muhammad meninggal, mereka bergegas mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di hadapan Nabi ada satu sahabat Nabi yang bernama Abu Talha ibn Ubaidillah. Abu Talha ibn Ubaidillah berada di depan Nabi Muhammad dan berkata, nahradunna nahri ya Rasulullah, sebelum lehermu, leherku dulu yang boleh dipenggal ya Rasulullah. Sebelum badanmu, biar badanku yang menjadi tameng ya Rasulullah. Sebelum nyawamu, biar nyawaku ya Rasulullah. Sehingga saat itu Abu Talha kan serangan dari musuh yang ingin menghujam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Talha meninggal seketika saat itu dan ditemukan dalam badannya seperti tombak karena penuh dengan anak panah. Seketika Nabi Muhammad berkata, saksikan, wajabat, wajib ia mendapatkan surga, wajib ia mendapatkan surga. Di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab kemudian datang, dan di saat itu ternyata ditarik oleh satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah menarik Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, engkau dulu pernah hijrah ke Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad engkau mendapatkan kemuliaan. Aku ingin mulia bersama Nabi Muhammad. Sekarang giliranku, kau mundur wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Ubaidah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah wajah beliau bersimbah darah, penuh dengan darah. Abu Ubaidah memeluk Rasulullah, kemudian ditemukan di kening Nabi Muhammad ada besi potongan tombak yang nyangkut di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dicabut dengan besi, takut Nabi Muhammad merasakan sakit. Akan dicabut dengan kayu, takut merasakan Nabi Muhammad sakit. Akhirnya dipeluk Nabi Muhammad, dan Abu Ubaidah mengeluarkan, Nabi Ubaidah mendekatkan bibirnya ke tempat luka tersebut dan menarik besi yang ada di kening Rasulullah, sehingga karena begitu kerasnya sangkutan, karena begitu kuatnya besi tersebut, sampai giginya tersatu dan diulang lagi jatuh gigi yang kedua, hingga berhasillah mencabut besi yang menancap di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad berdarah, Abu Ubaidah mengusap langsung darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bagaimana Abu Ubaidah mengusap kening Rasulullah? Lihat, tidak diusap dengan bajunya, tidak diusap dengan tangannya, tidak diusap dengan sapu tangan atau tisu. Akan tapi saat itu Abu Ubaidah mendekatkan mulutnya ke darah yang berjejer, ke darah yang memenuhi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diisap itu darah. Nabi Muhammad berkata, muntahkan, keluarkan darah itu. Beliau berkata, demi Allah, tidak akan keluar, aku keluarkan ludi darah ini dari mulutku, dan ditelan. Kemudian Abu Ubaidah setelah membersihkan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulut beliau,
Kemudian beliau keluar amarah kecemburuan kepada Nabi SAW. Kemudian meninggalkan Nabi. Akan aku habiskan musuh-musuhmu ya Rasulullah. Kemudian berjalanlah Abu Ubaidah menjauh. Dan Nabi Muhammad berkata, siapa yang ingin melihat ahli surga berjalan di atas bumi, ahli syahid yang masih hidup, itulah Abu Ubaidah. Itulah perjuangan untuk Nabi SAW. وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل اللهم صل على